laga lanjutan PSM Makassar versus Bali United berakhir skor 0-1 pekan ke -33 Liga 1 2017, Senin, 6/11, sekira pukul 19.30 WITA, Stadion Andi Matalata Matoangi. Gol Bali United dicetak oleh Stefano Lillipali menit 90+4. Dalam pertandingan, kedua kesebelasan bermain sengit dan menjurus kasar. Ada beberapa pemain mendapatkan kartu kuning yang dikeluarkan wasit asal Asia, Murzabekov Elvis. Saat itu, aliran bola pasukan Ramang julukan PSM Makassar terlihat mudah dihentikan oleh tim asuhan pelatih Bali United, Widodo Cahyono Putro. Sebab strategi tim tamu dapat mengetahui racikan pelatih PSM, Robert Albers. Seperti apa kartu matinya dalam permainannya. Berselang akhir babak kedua menit ke-90+4, Stefano Lillipali berhasil mencetak gol, setelah PSM Makassar asik menyerang. Sehingga skor berakhir menjadi 0-1 untuk kedua tim. Setelah gol tercipta, penonton langsung melempar ke arah pemain Bali United. Stadion Andi Matalata Matoangi terlihat rusak parah.